Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agama. Katakanlah Muhammad. Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhan. Katakanlah Muhammad. Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. Itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka juga bersujud sama. Janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman.